menimbulkan beban yang terlalu berlebih. Saluran yang ada di sekitar lokasi ini tidak menampung beban di atas. Terjadilah amblas. Maka terbaliklah truk ini ya kan. Dengan material yang ada sekitar lokasi berantakan semua, tumpah semua. Lalu kita sekitar lokasi juga cukup padat dengan kejadian travelnya truk di sekitar jalan Pahlawan Revolusi ini. Berarti itu jatuh akibat trotoar yang jebol atau seperti apa? Saluran air yang tidak menampung beban daripada kendaraan truk yang berputar arah ini. Jadi amblas drainasenya tidak menampung beban yang ada di atasnya demikian.